Anda kembali di Borgol, pemirsa. Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra atau SBS, Avandi Susilo alias Ko Apex, pekan depan akan dijemput paksa oleh pihak kepolisian. Pasalnya Kepala Cabang PT Sinar Bintang Samudra ini telah dua kali mangkir dari panggilan untuk menghadap penyidik Subdit 1 Kamnek di Reskrimum Polda Jambi. Dikatakan oleh Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira, selaku di Reskrimum Polda Jambi, Ko Apex yang berstatus tersangka terkait pemalsuan dokumen dan penggelapan dalam jabatan itu tidak pernah hadir memenuhi panggilan penyidik. Lebih lanjut, Kombes Andri Ananta Yudhistira menuturkan, dalam hal ini penyidik sebelumnya telah melayangkan surat panggilan dua kali, namun semua panggilan itu tak pernah diindahkan oleh tersangka. Sehingga dalam kurun waktu minggu depan, timnya akan melakukan upaya penjemputan paksa yang tentunya ini berdasarkan dari sebuah proses penyidikan yang sudah dilakukan. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kami sudah menunggu. Kami dari Direktorat Reskrimum Polda Jambi akan mengupdate beberapa perkara yang ditangani oleh Direktorat. Ada beberapa pertanyaan tadi dari rekan-rekan kalian. Saya coba akan sampaikan satu persatu. Yang pertama, update perkara penanganan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan juga pemalsuan surat. Melaporkan adalah PT SBS. Ya, rekan-rekan sudah ketahui bahwa prosesnya Polda Jambi dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menetapkan terlapor sebagai tersangka. Dan kita sudah melayangkan dua kali pemanggilan. Panggilan yang pertama tidak diindahkan oleh tersangka. Panggilan yang kedua yang tersangka tidak juga mengindahkan, tidak hadir dalam pemanggilan yang kita bayangkan. Sehingga minggu depan kami akan melakukan upaya paksa dari sebuah proses penyidikan yang sudah kami lakukan terhadap salah seorang tersangka. Karena kedepannya ya, proses ini akan kami lanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang lain. Dari hasil pemeriksaan, kami menduga bahwa ada keterlibatan dari orang-orang lain yang bisa kita minta pertanggungjawaban. Artinya akan ada tersangka baru. Jadi, itu dalam kejadian upaya paksa itu apakah akan dibentuk paksa atau ya, gimana? Upaya paksa memang ada banyak. Yang jelas, prosedurnya semua akan kami lakukan. Panggilan pertama tidak hadir, panggilan kedua. Panggilan kedua tidak hadir, akhirnya ada jelas prosedural, sehingga tidak ada celah sedikit pun terhadap tindakan yang akan kami lakukan. Tidak ada celah sedikit pun dari tindakan yang akan kami lakukan. Semua berdasarkan prosedur yang berlaku. Semua berdasarkan aturan yang berlaku. Indikasi jelas minggu depan akan kami lakukan upaya paksa. Indikasi tersangka baru itu apakah terkasihnya, Pak? Untuk menjadi salah satu korban. Dalam hal ini belum ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, tapi ada saksi-saksi lain yang sudah kita ambil keterangan dan kita bisa mendapatkan jawabannya berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Ya, nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, PLH Kasubdit Penmas Bidhumas Polda Jambi, Kompol Muhammad Amin Nasution mengatakan bahwa penyidik telah mengirim surat panggilan kedua untuk dilakukan pemeriksaan pada Senin 27 Mei 2024 lalu. Ko Apex dilaporkan oleh pengusaha asal Banjarmasin atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dokumen dan penggelapan dalam jabatan. Untuk diketahui, kronologis kejadian terjadi sekitar tahun 2022, yang mana pelapor bertemu dengan terlapor di Batam. Saat itu terlapor menawarkan kepada korban untuk melakukan pengurusan dokumen kepemilikan kapal milik korban di kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas 3 Talang Duku atau KSOP. 2022 terlapor diangkat oleh korban untuk menjadi kepala cabang PT SBS di Jambi dan menjalankan operasional kapal serta pelayaran di Jambi. Lantas korban mengirimkan beberapa kapal dan tongkang ke Jambi kepada terlapor. Namun, dikatakan dia, kapal dan tongkang itu ada yang telah dibalik nama ke perusahaan milik pelaku, yakni PT FBS. Sehingga berdasarkan hasil penyelidikan polisi, teridentifikasi bahwa satu kapal dan satu tongkang milik PT SBS
telah berubah kepemilikan menjadi TB FBS 86 dan FBS 686 yang dilakukan oleh terlapor. Dugaannya, yang mana dokumen itu dibaliknamakan oleh terlapor di KSOP Jambi menggunakan dokumen yang tidak benar atau palsu, tanpa seizin korban selaku Direktur PT SBS. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.